Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هماز مشاء بنميم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikan para santri yang dimuliakan Allah. Fenomena pada masa saat ini adalah sering terjadinya salah paham. Salah paham ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk memperkeruh suasana. Fakir sing sampai kepada kalian, ayolah evaluasi diri saat kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Biasa kita sebut hablum minannas. Ini lebih penting, ya, karena dengan ini menentukan seperti apa hubungan kita kepada Allah. Kita sama-sama memahami bahwa setiap pendengaran, perilaku, segala macam perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Tapi kita selalu lupa saat kita berkomunikasi di luar. Maka kita ingatkan Fusilat 22, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu 'alaikum sam'ukum wa la absarukum. Kamu yang dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Wala juludukum, dan kulit berkomunikasi. Saat bertemu Allah nanti dia akan menyampaikan suatu hal. Selama kalian bertemu dengan makhluknya Allah yang lain selama di dunia, ini sudah kita laksanakan selama ini. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum. Saya ulang ini, ya. Kamu tidak bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Ini kita biasanya ini. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kenapa saat kita keluar lupa? Kalau kita ini berkomunikasi dengan orang lain, kalau ini punya hubungan pertemanan, jaga perkataan kita. Jangan perkataan kita isinya
menyakiti perasaan saudara-saudara kita, ya. Wallazina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Clear sebenarnya ini bukan hal yang susah, ya. Hati-hati dengan pembicaraan, perkataan kita, ya. Kita menyakiti saudara kita tanpa dasar apa-apa, bahkan punya dasar pun kita tabayun, harusnya selesaikan dengan cara terbaik. Sudahkah itu? Jarang itu. Jarang dilakukan itu begitu. Ya. Lupa, bukannya karena lupa, karena ghafil, ya, karena sesuatu yang kita tidak sadari. Makanya perlu diingatkan setiap hari. Ya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya yang selalu, satu duduk di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Rokibun Zid. Itu loh. Kan jelas itu toh. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi rokibun Zid. Qaf ayat 17 dan 18. Tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Mesti ada. Pasti dalam bercanda, berkata-kata, apa-apa itu kita waspada, waspada diri gitu loh. Tidak melebihi batas, tidak melebihi daripada kebiasaan. Kalau saya dengan kebiasaan ya nggak apa-apa. Ya, bukan berarti barang buruk terus dibiasakan, enggak ya. Kebiasaan dalam satu lingkungan kita lakukan kebiasaan itu, kebiasaan sudah biasa, ya jangan dipakai suatu seperti biasa. Atau dijadikan, oh itu dihukumi bahwa dia menghina kita, enggak. Kadang hal buruk terjadi, kadang suatu daerah terbiasa umpatan-umpatan dipakai berkawanan, itu enggak baik. Kamu jangan ikut seperti itu. Tapi kalau kamu mendapatkan seperti itu karena kebiasaan itu, ya kamu maklum, ya harus maklum lah. Masa kamu tidak maklum dengan hal seperti itu? Ya, kalau kamu bisa berdakwah, sampaikan itu kata-kata tidak baik, mungkin tidak cocok kita pakai dalam pertemanan ini. Mungkin begitu. Tapi kan sudah mulai nenek moyangnya mereka sudah pakai kata-kata seperti itu. Sudah terbiasa kata-kata kotor dipakai dalam pertemanan. Ya, kita yang menyesuaikan diri. Jangan mudah tersinggung. Mudah sakit hati. Setan suka resonansi suaramu digotong sama dia. Dia yang bawa masuk ke dalam pendengaran saudaramu. Ditambahi sama dia, dibumbui. Ah, ini dia mau gini. Saudaramu begini-begini. Padahal tidak. Ya. Hanya hati-hati dengan komunikasi dengan saudara-saudara kita. Ya. Ini Allah firman di An-Nisa ayat 114. Tidak pada saudara saja ya. Orang lain pun yang tidak seiman dengan kita, jaga pertemanan dengan mereka. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial, perlu dukungan orang lain. Mereka paham ya. Ya. Jangan kita mencari memilih teman yang bisa saya cak omong, yang ini nggak bisa. Berarti kalau ngerasani sini aja nanti, ya kita ngerasani di sini aja. Jangan ngerasani dipakai kebiasaan. Jangan. Ini nggak sadar ini kita lakukan kadang seperti ini tanpa kita sadari. Coba Nisa 114. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin minan najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia." Ya, apa yang pernah sampaikan sering ini, ya. Kalau datang ke majelis jangan ngurusi orang. Kecuali kamu ngurusin kepentingan untuk mendukung dia, membantu dia, kesulitan dia. Sembunyi-sembunyi, diam-diam. Pandai kata orang lain, berbuat amal soleh, bersedekah, infak, sembunyi-sembunyi. Ya bagus. Saya bukan membicarakan orang lain. Terkadang saat kumpul kita 2, 3, 4 orang, yang diomongin, omongan gak benar. Hindari itu. Itu menimbulkan perselisihan.
bahkan menjadi perpecahan, bahkan menjadi kelakuan atau berlaku buruk, memperlakukan saudaramu dengan buruk gitu ya. Itu yang berbahaya. Wa may ya'fal dzalika dzalika bidhaa mardhatillah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Ya. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, akan kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat sangat besar. Kebiasaan kita, ya maaf ini saya sampaikan nih, sukanya ngerasani ya. Terus yang ngerasani pas ada orangnya lagi, sekarang udah berani itu. Orangnya di situ dekat itu. Itu pernah terjadi itu. Di sini pernah terjadi itu. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Nah kalau kamu seperti itu, ya setan jadi teman-teman kita. Na'udzubillah min dzalika, kau undang setan masuk dalam majelismu untuk melakukan ketidakadilan. Dia akan melakukan satu ketidakadilan kepada saudaramu. Hal yang tidak adil itu adalah dosa. Ya. Saya ingatkan lagi Hujurat ayat 12. Tidak boleh bosan dengan ayat ini ya. Karena ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya enggak terbiasa kita dalam apa? Menggunjing orang lain. Alhamdulillah syaitan najim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minad dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini kebiasaan itu loh. Sudah jadi satu kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Enggak boleh diikutin ini. Kamu bertarikoh, kamu berzikir la ilaha illallah, kamu rukuk dan sujud, kamu infak sedekah, kamu bicarakan saudara mulai, wah, aku infak sama ini, biar segitu, akean aku. Enggak guna yang seperti itu. Ya, oh aku bantu majelis, ya tidak mulia anakku, ya Allah itu sering kita lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhi. Ini menjijikkan ya, menjijikkan ya. Rela enggak, ridha enggak kita memakan daging saudara kita sendiri? Rela enggak kita itu? Allah itu rela enggak gitu ya. Maitam fakarihtumuh. Pasti enggak senang, pasti muntah, pasti jijik. Nanti di neraka jahanam Allah siapkan hidangan yang nikmat, Allah siapkan hidangan yang busuk. Itu para penghuni itu makan yang busuk. Kemudian makan, setelah makan yang busuk, dia mengakhiri dengan makan buah zakum, yang buah kepala setan itu. Kemudian minum dengan cairan perak sehingga hancur. Loh, masa yang kayak gitu mau kita ikuti? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, bertakwalah kepada Allah. Yang diperintahkan takwa kok gunjing orang lain. Takwamu gak ada gunanya. Sia-sia belaka. Ya, gak ada manfaatnya. Apa yang disampaikan di kalam 11 tadi ini. Menamimah. Adu domba, berdusta, ya seakan-akan itu perintah Allah padahal tidak. Kenapa? Kenapa seakan perintah Allah melakukan kebajikan, ya, disamakan dengan melakukan keburukan, bahkan keburukan dilakukan seperti melakukan kebajikan, saking biasanya gitu deh. Ya, hamazim masya imbinamim. Ini sudah jelas ini ya, menyebarkan berita bohong, hoax, suka ini. Enggak ada guna dan pentingnya. Maka dari hal yang paling dasar ini, wahai anak-anak yang dimuliakan Allah, kita bisa menjadi orang yang lurus. Hal yang kecil-kecil seperti ini, kecilin tapi seperti jarum kecil, tapi kalau ditusukan dalam-dalam itu, jarum segini kalau ditusukan di perutmu masuk perut betul itu. Kecil jarum itu bisa membuat opname betul-betul berlama, dan bahkan bisa na'udzubillah mencabut nyawa, ya, gitu ya. Karena kau ingin mati, gitu ya. Kalau kau mengeluarkan suatu kata-kata yang buruk pada saudaramu, ya sama aja kau menancapkan jarum yang kecil itu dalam tubuhmu, dalam perutmu. Segini jarumnya masuk perutmu. Apa yang terjadi?
Ususmu kena. Bocor ususmu. Bunuh diri kamu. Gitu. Dirimu dan saudaramu itu satu tubuh. Islam itu satu tubuh. Islam itu seperti lembah tawon. Tawon madu itu. Ya, yang keluar baik, yang dimakan baik. Ya, ini perhatikan ya. Ini perintah Allah SWT. Menurutkan di dunia Allah. Berikan kebaikan. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ya, berhubungan dengan sesama manusia atau orang beriman, bahkan orang kafir pun jangan meremehkan. Ya. Karena Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami Allah. Berikan kebaikan kepada kami Allah. Berikan kemudahan kami untuk rukuk dan sujud. Berikanlah kesabaran bagaimana untuk bergaul dengan saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah legowo hati kami. Mudah menerima, mudah memahami apa yang terjadi dalam lingkungan kami ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.